Pemirsa, gara-gara merasa terganggu dengan motor knalpot bising, seorang pemuda di Kabupaten Cianjur cekcok dan langsung membacok pemilik motor. Polisi pun tengah mengamankan sebilah golok dan senjata tajam sabit milik pelaku. Inilah MS, seorang pelaku pembacokan yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Cianjur. MS ditangkap di rumahnya di wilayah Kecamatan Gekbrong, beserta barang bukti golok dan senjata tajam jenis sabit yang dipakai pelaku untuk membacok korbannya. Di hadapan petugas, pelaku mengakui semua perbuatannya lantaran kesal dengan korban. Karena memakai motor dengan knalpot bising dengan sengaja mengeraskan knalpotnya saat berpapasan di jalan. Sementara itu, menurut pihak kepolisian, saat kejadian pelaku dan korban berpapasan di jalan di wilayah Kecamatan Gekbrong. Korban yang sedang berboncengan dengan seorang wanita dan menggunakan motor knalpot bising saling melihat dengan pelaku. Tak lama pelaku mengejar korban dan terjadi cekcok mulut, hingga pelaku membacok bagian kepala korban hingga kuping korban nyaris putus. Sedangkan korban kini masih berada di RSUD Sayang Cianjur untuk menjalani perawatan medis. Bermula dari adanya perselisihan pada saat pelaku dan korban ini berpapasan menggunakan sepeda motor. Karena memang adanya dipicu saling berseteru, bersenggang pada saat berpapasan dengan keras sekali sepeda motor, knalpot sepeda motor, sehingga ada ketersinggungan. Kedua-duanya memutar balik, jadinya kekawian sampai mengakibatkan korban luka-luka. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti golok dan senjata tajam jenis sabit. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Heri Setiawan, Bandung TV.